Kalau ingin bahagia, ingin sukses, jangan Anda tampakkan ke semua orang, semua. Bukan semua itu senang dengan Anda. Jangan Anda membuka pintu orang untuk memfitnah dan menghujat Anda dan mencari kelemahan Anda. Ya Habibi Ya Muhammad Bagaimana pandangan Habib tentang ulama atau kiai yang memposting kemesraannya bersama pasangannya di sosmed katanya Habib. Bukankah hal ini dapat menjadi contoh bagi para muhibinnya juga memposting di sosmed katanya Habib. Kita kalau menilai seseorang itu takarannya itu syariah. Ya, kalau mau menilai seseorang itu tolak ukurnya itu syariah. Yang dilakukan siapapun itu, Melanggar syariat atau enggak, itu awal. Jika syariat mengatakan ini jelek, maka siapapun yang melakukan itu jelek. Jika syariat mengatakan tidak jelek, maka siapapun yang melakukan itu tidak jelek. Kita tidak boleh mengatakan jelek, kecuali kalau syariah mengatakan jelek. Adat istiadat, kebiasaan itu taruh. Kalau mau menilai seseorang. Kata Imam Ja'far Sadiq Nilailah dengan kacamata syariah Kemudian Setelah halal dan haram Menurut syariat Ada tingkatan yang namanya Muru'ah Muru'ah itu Menjaga kehormatan nah, Kalau bicara Muru'ah Orang berbeda-beda Dalam syariat muru'ahnya lain kalau halal haram semua orang sama ulama awam semua sama kalau halal bagi ini halal bagi ini haram bagi ini haram bagi ini gak ada bedanya sama sekali tentang halal dan haram tapi ketika kita bicara muru'ah kepantasan muru'ah itu diartikan apa ya berbuat hal yang layak atas sekelas dia Ah, ini syariah membeda-bedakan orang dengan yang lain. Contoh, petani keluar gak pakai baju, hanya sarungan aja menutup aurat, itu layak bagi dia. Itu gak jelek bagi dia. Karena pakaian itu pantas bagi mereka, para petani. Tapi kalau aurah, udah ini halal dan haram. Gak ada hubungannya dengan pantas dan tidak pantas. Aurah wajib ditutup siapapun dia. Betani gak betani, wajib tutup aurat. Buka aurat haram. Tapi untuk muruah, kelayakan, nah syariat punya kelayakan menurut orang golongan masing-masing. Ini syariat. Ulama keluar gak pakai baju jelek. Bisa jatuh muruannya, nggak bisa jadi syuhud Tapi petani nggak pakai baju masih layak bisa jadi syuhud Sama-sama nggak pakai baju, kenapa yang satu masih baik, yang satu dihukumi jelek? Karena kelasnya berbeda dan ini syariah. Nah, ya. seperti uh, yang ditanyakan menampilkan pasangannya. Kita lihat apakah layak hal ini dilakukan dalam kondisi apa menampilkan pasangannya, gitulah. Dalam uh, konteks apa Anda sebagai siapa Anda ulama, apakah hal ini tidak merusak muruah? Apakah merusak muruah? Lo ini istri saya, saya pegang, saya peluk. Saya cium di depan umum, Gak dosa memang, gak dosa. Kita gak bicara dosa di sini, tapi kita bicara muruah yang mana Islam menjaga hal itu. Kalau itu tidak pantas Anda lakukan sebagai tokoh agama ulama, maka ini jelek. Tapi jika hal itu masih dalam kategori pantas karena uh, tidak. Begitu uh, jorok dan seterusnya, maka hal itu masih diperbolehkan. Ya. Alhasil, uh, para solehin kita, para ulama kita, tidak melakukan hal itu. Ya. Uh, mereka sebisa mungkin menutup uh, keluarganya. Dari haya rame dan ditampilkan dari haya rame. Ini pandangan para ulama kita, para khutubahul hadur, mut, ya. Sehingga perempuan dengan perempuan, laki dengan laki-laki. Ini pandangan beliau dan pandangan para guru-guru mulia kita. Dan ini lebih aman, ya. Karena kalau kita tampilkan itu, kita mengundang fitnah. Hmm, berapa banyak? Kita lihat sendiri ketika tokoh agama menampilkan istrinya siap-siaplah akan timbul fitnah nanti apalagi menampilkan yang menikah lebih dari satu ditampilkan di media dua-duanya siap-siap akan timbul fitnah dan itu terjadi dan terjadilah fitnah maka uh, Nabi mengatakan ista'inu hawa ijakum bil -kitman. Kalau ingin bahagia, ingin sukses, jangan anda tampakkan ke semua orang, semua. Bukan semua itu senang dengan anda. Jangan anda membuka pintu orang untuk memfitnah dan menghujat anda dan mencari kelemahan anda. Allah ya astu'l-al-jamik. Berdaman Allah mengampuni dan menutup semua kesalahan dan dosa kita.